Dan pemirsa, di episode pertama kita kali ini saya akan menghadirkan narasumber Kang Aryo, di mana Kang Aryo ini pernah bertemu dengan J. Langkung langsung di rumahnya pada masa Kang Aryo bersekolah dahulu. Dan karena ada rasa tidak percaya, maka keranjang J. Langkung ini ditendang oleh teman-temannya. Apa yang terjadi pemirsa? Mereka semua diteror oleh J. Langkung malam itu juga. Jangan menonton acara ini seorang diri, karena akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Jelangkung, jelangseng, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jelangkung, jelangseng, datang tak diundang, pulang tak diantar. Kang Aryo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gisela. Baik, Kang Aryo, pengalaman Kang Aryo yang sangat membuat bulu kuduk pemirsa ini berdiri, Kang Aryo. Mungkin Kang Aryo bisa menceritakan sosok J. Langkung yang Kang Aryo pernah lihat atau pernah alami ini seperti apa, Kang Aryo? Ya tentu waktu masa saya sekolah, ya, saya bersama teman-teman itu senang ya untuk mengenal dunia-dunia mistik, dunia-dunia gaib. Sempat kita ada rasa tidak percaya, oh, memang ada atau tidak ya dunia-dunia gaib semacam itu. Jadi saya waktu itu bersama dengan teman-teman itu ya mencoba mencari informasi bagaimana cara mengundang roh-roh halus ya, atau arwah-arwah penasaran itu datang di dalam keranjang rotan waktu itu, Mbak. Itu Gisela. Hanya karena rasa penasaran ya? Penasaran, iya. Okay. Jadi kita merasa, apa iya arwah-arwah gentayangan itu bisa datang? Kita membacakan mantra-mantranya. Oke, mantranya Kang Aryo. Iya, mantra. Seperti apa itu Kang Aryo? Jadi ada cuplikan mantra ya. Jelangkung, jelangsek, di sini ada acara ya. Kalau nggak salah gitu ya. Datang tidak diundang, pulang akan kita anterin. Pulang tidak diantar. Pulang dianterin ya. Pulang dianterin. Ya. Itu teman saya sih maunya dianterin. Akhirnya ya datang itu Mbak Gisela. Oke. Akhirnya apa yang terjadi waktu awal-awal itu ya kita merasakan ada desiran angin. Waktu itu kan dua orang ya, seperti Mbak Gisela dengan saya memegang keranjang. Kita tunggu nanti keranjang itu akan berat sendiri. Terus keranjang itu akan goyang sendiri. Kita rasa pikir tangan teman saya yang menggoyangkan, ternyata memang benar kita diam saja. Jadi keranjang itu goyang sendiri. Dan kita terasa berat sekali seperti ada tangan yang memegang keranjang itu. Dan digoyang-goyangkan. Di bawah keranjang rotan itu ada spidol atau ada pena untuk menulis, dan di bawah itu ada kertas putih. Ya. Setelah digoyangkan, apa itu bergoyang, kita melihat langsung, ternyata ya memang terjadi. Kita tanya, namanya siapa? Waktu itu wanita ya. Okay. Setelah itu saya tanya, dia tulis namanya siapa? Saya lupa waktu itu. Ternyata wanita. Kita bertanya lagi, Anda meninggal karena apa? Ternyata di situ dia tulis meninggal karena bunuh diri. Oh, itu awalnya padahal hanya untuk iseng. Iseng saja. Bermain-main seperti iya, itu ya Kang Aryo betul, ya. Iya. Oke, dilanjutkan Kang Aryo. Jadi setelah kita rasa penasaran dengan teman-teman, waktu itu kita orang 10 kalau nggak salah. Saya lupa itu. Itu kejadian tahun 2006 ya. Sudah cukup lama tapi masih terbesit terngiang dalam benak saya bahwa memang makhluk itu ada. Ya, arwah-arwah gentayangan itu ada. Ternyata wanita itu meninggal bunuh diri. Jadi wanita bunuh diri itu penasaran ya. Jadi kita bertanya. Ya. Bertanya mulai iseng lah, dari namanya siapa, ya, cara meninggalnya bagaimana, ya, terus apa dia ingin minta makannya berupa apa. Jadi ya, terakhir itu waktu teman saya iseng bertanya itu, dia menuliskan dia ingin tumbal, ingin darah. Wah, dulu kuduk saya merinding, Mbak Gisela. Sampai pertanyaannya sampai sedetail itu, iya, Kang Aryo ya. Iya, dia minta tumbal ternyata. Karena? Apakah memang saat itu arwahnya memang masih kentayangan, ataukah masih belum bahagia, atau seperti apa Kang Aryo? Kenapa seorang arwah bisa sampai meminta tumbal seperti itu? Iya, jadi saya juga waktu itu sempat kaget ya dengan teman-teman, loh begini. Ini karena Buddhis kita ya, kita sempat membacakan parita waktu itu. Tapi teman saya itu dalam versi Mahayana ya, bukan Theravada, membacakan sutra ya. Tapi pada saat itu ya, istilah orang Jawa mengatakan ya seperti itu gitu ya, istilahnya pancet ngono ae. Istilahnya gitu, enggak pergi gitu ya. Jadi ya kita diam saja, terus bagaimana? Sama teman saya yang kesel itu keranjang tadi ditendang.
setelah ditendang itu ya wis biarkan aja udah enggak masalah, itu mitos itu katanya. Wah. Perasaan kesel itu karena apa, Kang Aryo? Ya karena itu tadi yang saya katakan, itu arwah yang masuk ke dalam keranjang tadi itu minta tumbal seperti itu. Kita kasih uang, mungkin mau dupa atau mau apa, kita sediakan, ternyata dia minta ada. Minta yang lebih. Itu membuat kita shock ya, penasaran bahwa loh kenapa bisa terjadi demikian. Sehingga teman saya yang tadinya percaya akhirnya jadinya mungkin ini permainan saya, jadi tendang. Jadi keranjang itu setelah ditendang, ya keranjang itu jatuh. Dan kita tinggal begitu saja. Di dalam rumah itu? Di lapangan. Di lapangan itu? Oke. Okay. Setelah kita masuk ke rumah, tidak berapa saat kemudian, saya dengar suara angin yang kuat sekali. Sampai genting rumah saya itu dari seng itu bisa bunyi. Suara anjing itu menangis. Di, Iya. Itu berkali-kali. Sehingga kita di dalam rumah itu juga bingung. Ya, mungkin anjing kan adalah hewan yang juga perasaannya seperti itu tinggi sekali ya. Kalau kedatangan arwah-arwah seperti itu, dia benar-benar merasakan seperti itu, betul ya Kang Aryo ya? Iya, betul, merasakan. Sehingga kita di dalam rumah itu juga sudah merinding ya, bulu kuduk merinding. Kita semua pada ketakutan. Kita waktu itu dengar ada suara kunci. Kunci? Suara kunci yang seperti berbunyi di bawah jalan. Klinding. Oh. Waktu itu kami di lantai 2. Sehingga ada yang menaiki tangga itu. Pelan-pelan, ada yang menaiki tangga sambil membawa gantungan kunci. Sehingga itu yang membuat kita semakin bulu kuduk kita merinding. Wah, ya, semakin merinding ini ya pemirsa ya. Oke, dilanjutkan lagi. Pada Kak, saat bagaimana? Itu kami di kamar itu, teman saya itu ada yang tiba-tiba ngantuk berat, Mbak. Jadi ngantuk berat, mereka tidur. Ada yang menahan untuk tidak tidur dan ada yang tertidur seperti disirup, orang Jawa mengatakan. Jadi ngantuk seperti itu. Jadi tinggal sisa saya dengan teman saya berdua nggak tidur waktu itu. Tidak salah waktu itu saya melihat di balik pintu ya, ada sosok wanita yang rambutnya panjang menutupi wajah dengan baju putih yang bersimbah darah. Sosok wujudnya seperti apa? Kuntil anak kah? Atau apa? Ya. Jadi yang saya lihat itu waktu itu penasaran sekali, ada sosok wanita berbaju putih daster seperti itu. Sudah kulu-kulu ya, sudah kusam gitu, bercampur tanah seperti itu, juga ada darah yang terbercak di dalam bajunya, di bajunya itu. Jadi saya melihat itu wanita ini sepertinya kuntilanak. Kuntilanak ya, beneran ini ya Kang ya, datang beneran. Kang Aryo lihat langsung ya, saya di depan mata ya, dan saya tercengang gitu karena baru pertama kali saya melihat sosok kuntilanak yang tadi awalnya itu masuk ke dalam keranjang jelang yang dia mengatakan bahwa dia adalah mati bunuh diri. Oke, ya. Lalu, kenapa Kang Aryo? Kang Aryo ini yakin bahwa sosok kuntilanak yang dilihat ini adalah dari jelangkung tadi? Ya, karena itu tadi saya curiga bahwa teman saya menendang. Nah, kalau kita menggunakan logika, namanya orang kalau diperlakukan tidak sopan, pasti marah. Oke. Nah, cuma teman saya ini, ya itu tadi, karena rasa penasaran, bercampur tidak percaya, bercampur jengkel, ditendang keranjang tadi. Setelah itu tidak berapa saat kemudian terjadi hal yang aneh. Badai seperti apa, angin yang kencang, kemudian bercampur hujan, anjing melunglung, ketakutan. Ya, saya membayangkan seperti nonton film horor ya pemirsa, ternyata benar-benar terjadi. Seperti itu ya Kang Aryo ya. Karena saya melihat itu rambutnya menutupi wajah, tidak kelihatan, tapi bajunya bersimbah darah. Oke. Dan dia mulai mendekat, ya menunggu saya merisik. Ya. Jadi mendekat itu dia berusaha ingin mendekati kita, tapi dengan keyakinan kita waktu itu saya berdoa, dengan teman saya juga berdoa. Sekejap waktu itu juga ya kita minta maaf, kita minta ya supaya jangan mengganggu kita lagi. Tapi dia minta malam itu untuk diantar pulang. Minta diantar pulang ya pemirsa. Cara menghantarkannya Kang Aryo dan teman-teman, menghantarkan jelangkung ini pulang seperti apa Kang Aryo? Itu saya, karena itu tradisi ya, waktu itu kita main jelangkung dalam tradisi Chinese kan, kalau di Jawa juga ada menggunakan siwur. Jadi saya rasa di setiap daerah itu ada cara-caranya. Ini ada kisah yang kedua Mbak juga.
saya pernah main jelangkung di sekolahan saya. Waktu itu saya iseng dengan teman-teman datang di luar jam sekolah malam hari. Kita main jelangkung juga menggunakan jangkar. Kang Aryo ini keisengannya seperti ini ya pemirsa ya. Saya jadi takut ini. Isengnya itu aneh-aneh. Jelangkung lah, yang lain lah. Oke Kang Aryo, dilanjutkan Kang Aryo. Jadi waktu malam itu juga saya merasa penasaran gitu kan. Terus bagaimana kita harus mengantar pulang? Keranjangnya kita gendong, posisinya itu penanya masih nyantol. Tanya di mana kuburannya. Ternyata kuburannya tidak jauh dari rumah tempat tinggal. Waktu itu kita setelah mau mengantarkan pulang, sebelum itu kita memegang keranjang ya. Memegang keranjang, kita coba bermain lagi dengan membaca mantranya itu, dengan memasang dupa. Waktu itu ada sesajian juga. Kita tanya di mana kuburannya. Ternyata kuburannya tidak jauh dari rumah tempat tinggal saya. Saya waktu itu segera mungkin pamitan untuk mengantarkan. Sebelum saya mengangkat keranjang itu ya, saya mendengarkan bisikan. Bulu kuduk saya merinding, Mbak. Bisikan dari bisikan wanita tadi yang sangat lembut sekali. Oke. Antar saya pulang. Seperti itu beneran? Antarkan saya pulang. Seperti itu ya. Bulu saya merinding, Mbak. Wah. Oh, pemirsa, saya tidak ada pengalaman ini, tapi mendengarkan rasanya takut. Oke, lanjut. Setelah itu saya dengan teman saya, ayo cepat, 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 saya sudah nggak tahan lagi, saya bilang gitu. Ayo sekarang pulang. Kita ngengkol motor waktu itu, saya dengan teman saya itu sudah sekencang mungkin itu menuju ke makam. Ternyata itu makam tua yang tidak pernah disambangi banyak orang. Ternyata dari situ, saya melihat makamnya itu sudah hancur. Sudah mungkin kalau menurut saya, tidak tahu ya keluarganya di mana. Seperti ini kuburan tua. Sehingga waktu itu saya mengembalikan ranjang di situ, tersentak saya kaget, wanita itu muncul di hadapan saya. Oh, dengan teman-temannya Kak Aryo, iya, Kang kami Aryo berdua tidak bisa bergerak. Jadi seolah-olah kami itu seperti kram kaki dan tangan kami. Seketika itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yang dilihat itu ngapain itu Kang? Dia? Sosok wanita itu hanya di depan kami, dengan waktu itu saya mencium bau bangkai dan bunga-bunga yang wangi. Tapi dalam jeda waktu yang cepat sekali. Setelah kami semacam terhipnotis ya, kalau saya menggunakan bahasa umum, makhluk itu hilang. Setelah hilang kami kembali ke rumah, dan besoknya ya saya memberikan teguran keras untuk teman-teman saya waktu itu. Memang Anda tidak percaya dengan hal-hal semacam itu, tetapi menjadi korban siapa? Kita semua, terutama saya sebagai tuan rumah yang mengundang teman-teman. Istilahnya waktu itu kita begadang, Mbak, ceritanya itu. Sehingga ya, ini pelajaran bagi kami. Sehingga kami harus berhati-hati, tidak bermain-main lah dengan jelangkung ya. Kita sudah sangat percaya bahwa ini kejadian kisah nyata di Jambi, di tempat tinggal saya sendiri, seperti itu. Oke, Kang Aryo. Apa akibatnya Kang Aryo apabila si jelangkung ini sampai tidak dihantarkan pulang? Apa yang akan terjadi dengan arwah ini? Iya, waktu itu sempat
kita agak, kalau bahasa Jawa itu engkel-engkelan. Ya, jadi antara makhluk tadi dengan kita yang mengundang itu terjadi semacam tawar-menawar. Awalnya minta pulangnya diberi sesajen ini. Sudah kita ikuti, dia minta lagi yang lain. Minta yang terakhir itu tadi yang saya katakan, minta tumbal. Nah, sejak itulah teman saya waktu kejadian itu ditendang. Maka saya katakan, saya bertanya setelah kejadian ini dengan orang pintar waktu itu, saya berkonsultasi dengan orang-orang tua. Itu sangat berbahaya kalau jelangkung itu bisa sampai memakan korban jiwa. Artinya ya entah itu diteror terus, akhirnya orang itu gila, atau mungkin orang itu bakal meninggal karena ketakutannya tadi ya. Kalau hantu sendiri sih setahu saya tidak sampai membunuh manusia. Ya, ini yang saya ketahui. Sehingga inilah pelajaran bagi kami bahwa kami harus sangat berhati-hati dengan dimensi lain. Oke, ya. Iya. Boleh seperti itu ya Kang Aryo, tetapi mungkin ada aturannya yang harus dilalui atau tahapan-tahapannya itu seperti apa Kang Aryo dalam hal ini jelangkung. Kita tahu mungkin banyak anak-anak di luar juga yang masih iseng dengan permainan-permainan jelangkung ini. Mungkin apa pesan dari Kang Aryo yang bisa diberikan kepada pemirsa agar tidak sampai permainan seperti ini, memanggil arwah jelangkung ini, tidak sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, Kang Aryo? Ya, jadi saya hanya berpesan saja kepada pemirsa, boleh kita tidak percaya dengan dimensi lain, tetapi bukan berarti kita menantang. Kalau orang mengatakan kita jangan sampai istilahnya takabur. Karena dalam dunia lain itu juga ada. Di luar alam manusia, ya, secara konteks agama Buddha, ya, ada dunia lain adalah alam peta, adalah alam hantu. Itu sangat dekat dengan alam manusia, sehingga kita, saya pernah dipesan sama orang-orang tua maksudnya, bahwa tidak perlu kita memanggil mereka karena mereka sedang beristirahat. Kalau orang yang sedang beristirahat sering dipanggil, diganggu, tidak ada maksud dan tujuan, ya kita sama dengan mengganggu mereka. Sehingga pesan saya kepada pemirsa ya, jangan sampai kita menantang diri kita karena rasa tidak percaya, rasa penasaran, sehingga kita melangkai aturan. Ya, pokoknya ya saya pesan hati-hati saja. Seperti itu. Baik. Kang Aryo, saya penasaran. Kang Aryo tadi menyampaikan bahwa alam peta. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan lagi, Kang Aryo. Alam peta ini adalah alam-alam mereka, seperti itu. Apa sebenarnya yang dilakukan mereka? Ataukah mereka masih menunggu kelahirannya kembali atau seperti apa, Kang Aryo? Nah, kalau dalam pandangan agama Buddha, sebenarnya makhluk-makhluk peta ini banyak sekali jenisnya, ya. Bisa saja salah satunya kuntilanak, ya, pocong. Nanti kita akan mengupas ya mungkin ya Mbak ya di kisah-kisah misteri selanjutnya oleh narasumber lain. Sehingga jelangkung ini bisa saja macam-macam bentuknya. Jadi kalau jelangkung ini diundang datangnya itu pocong bisa. Yang datang itu ya, kuntilanak bisa. Kita mau memanggil jelangkung itu datangnya tuyul juga bisa. Jadi tergantung hantu apa yang datang menerima undangan kita. Oke. Caranya Kang Aryo? Nah, caranya itu kita sangat gampang sekali, hanya siap kalau di Jawa menggunakan ini ya, ada di sebelahnya Mbak Gisela, ya siwur ini ya. Nah, ini ada ini sudah menjadi salah satu objek untuk memanggil jelangkung. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan keranjang rotan yang modelnya itu keranjangnya orang-orang Chinese ya, itu dipakai buat biasanya sembahyang leluhur. Atau yang sangat gampang, kita bisa menggunakan jangkar. Ya, jangkar itu. Nanti jangkar itu bisa muter, istilahnya itu bisa membuat apa namanya makhluk tadi datang. Yang ketiga kita bisa menggunakan gantungan kunci. Tergantung medianya. Tetapi yang kedua Mbak Gisela, kalau boleh berbagi pengalaman sedikit ya. Silakan. Itu saya juga pernah nakal waktu masa-masa sekolah itu, saya malam-malam itu loncat pagar sekolah dengan teman-teman. Pengen coba sih, katanya ada kelas yang angker gitu. Wah, ini Kang Aryo ini, aduh saya bingung ya pemirsa, hobinya ini loh. Hobinya ini sukanya yang aneh-aneh ini loh. Ya, mainan jelangkung. Waduh, ini ternyata udah jadi hobi nih ya Kang Aryo ya. Oke, lanjutkan Kang Aryo. Jadi waktu masa-masa sekolah dengan teman-teman itu, kita nggak percaya, kita main jelangkung. Jadi di dalam kertas itu ada lingkaran. Ya, di dalam lingkaran itu kita membuat satu apa ya tulisan begitu ya, ada bintang di tengahnya itu,
kita tancapkan saja jangkar di situ, kita pakai tutup pena, kita puter, kita sambil baca mantranya itu. Sama okay. kayak jelangkung, jelangsek, ya. Di sini ada pesta, datang sendiri, kalau pulang kita antruin. Atau sebalik, pulang-pulang sendiri. Pulang-pulang ya. Sendiri. Nah, pokoknya begitulah kurang lebih, saya tidak tidak membaca mantranya terlalu komplit ya. Jadi nanti malah justru mengundang. Jadi pada saat itu di sekolah yang cukup tua, di sekolahan saya itu, saya bermain jelangkung. Pada malam itu juga ya datang ada seorang nenek tua yang menggunakan baju hitam, rambutnya putih, kukunya panjang warna hitam itu mulai datang mendekati kami. Bulu kuduk saya merinding lagi. Iya. Saya sudah dingin gak karu-karuan ini ya pemirsa. Lanjut Kak Aryo. Itu tersontak kami lari semuanya, kami meninggalkan itu. Besok pagi kami dipanggil sama guru BP. Ini ada bukti bahwa memang ada laporan sih dari satpam itu kepada kepala sekolah bahwa ada murid yang masuk pada saat itu ke sekolah. Sekolahnya gurunya pasti sudah hafal ini, pasti Kak Aryo yang sukanya beginian ya kan Kak Aryo, pasti sudah dihafal. Ini kisah yang sangat berkesan ya, misteri yang cukup berkesan dalam hidup saya itu dua, yang tadi bermain jelangkung dengan keranjang rotan dan yang kedua adalah bermain jelangkung dengan jangkar ya. Memang dua-duanya itu hantunya adalah wanita, satu kuntilanak ya bersimbah darah, satu lagi nenek tua berbaju hitam berambut putih dengan kuku yang hitam, yang mukanya sangat pucat, keriput seperti itu. Sehingga ini juga menjadi pembelajaran. Akhirnya saya ditegur oleh pihak sekolah, oleh guru bahwa ada barang bukti kertas jelangkung jangkar waktu itu kita tinggal di kelas karena kita ketakutan, kita lari. Teman saya 3 hari sakit. Oke, Kang Aryo? Karena saya apa waktu itu sehat. Suka ya pemirsa ya, oke. Lanjut Kang Aryo. Nah jadi inilah satu pengalaman bahwa memang dunia lain itu ada. Dalam konteks Buddhis itu bagaimana kita bicara masalah makhluk peta ya. Intinya bahwa makhluk peta siapapun mereka yang semasa hidup tidak pernah berbuat kebaikan, setelah mereka meninggal ya, mereka akan lahir di alam peta, di alam hantu. Karena apa? Karena masa perbuatan kehidupannya itu tidak pernah berbuat baik. Justru dia banyak berbuat dosa, berbuat karma buruk, sehingga terdoronglah kehidupannya itu untuk lahir di alam peta atau di alam tidak bahagia. Oke. Apakah ada kemungkinan, Kang Aryo, arwah-arwah ini bisa terlahir kembali menjadi manusia? Atau seperti apa? Ya, justru apa yang pernah saya baca bahwa semua makhluk itu akan mengikuti perjalanan karmanya masing-masing. Ya. Sehingga bisa saja makhluk ini lahir ke alam bahagia, kita katakanlah alam manusia saja. Ya, itu tergantung masa karma. Kalau karmanya memang sudah selesai, masa karma buruknya sudah habis, secara otomatis maka dia akan lahir di alam manusia atau di alam bahagia sesuai dengan karma baik yang mengikutinya masing-masing, seperti itu. Oke, wow. Seperti ini ya pemirsa, kisah dan pengalaman dari Kang Aryo yang bertemu langsung dengan sosok jelangkung baik di rumahnya ataupun di sekolahnya. Sepertinya Kang Aryo ini masih banyak lagi pengalaman-pengalaman lainnya ya Kang Aryo. Nanti kapan-kapan kita akan undang lagi Kang Aryo ke sini ya pemirsa untuk bisa menguak kembali kisah-kisah misteri apa saja yang pernah Kang Aryo temui di lokasi. Seperti itu ya Kang Aryo. Baik Kang Aryo, mungkin pesan-pesan terakhir Kang Aryo untuk pemirsa, amanat apa Kang Aryo atau pesan yang boleh dibagikan kepada pemirsa Kang Aryo? Pemirsa, tentunya yang ingin saya pesan kepada Anda sekalian, dunia ini penuh dengan misteri. Rasa angker, keramat itu ada di mana-mana, dekat dengan diri kita. Amanat jangan lupa kita pegang. Seperti apa Mbak Gisela sampaikan tadi, mana larangan-larangan yang jangan kita langgar. Okay. Satu aturan adat budaya setempat jangan sampai kita langgar karena rasa tidak percaya kita, rasa takabur kita dengan dunia lain. Pesan saya, tingkatkan iman kita, keyakinan kita pada agama. Jangan takut bahwa mereka adalah makhluk yang penuh dengan kesedihan, yang membutuhkan uluran doa dari kita. Limpahkanlah jasa kepada mereka dengan harapan semoga mereka berbahagia. Baik Kang Aryo, terima kasih sekali lagi
nanti kapan-kapan kita akan berbincang kembali dengan Kang Aryo untuk bisa membagikan lagi kepada pemirsa tentang pengalaman-pengalaman yang pernah Kang Aryo temukan lainnya ya Kang Aryo. Iya. Mungkin masih banyak lagi ya, iya, Kang Aryo ya. Kita sampaikan ya. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi Kang Aryo. Baik, pemirsa, kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya dan kita tunggu kisah misteri selanjutnya. Selain keramat, ingat amanat dan jadikan nasihat dalam hidup kita masing-masing. Jangan percaya sebelum Anda merasakannya.